Baru saja helikopter yang ditumpangi oleh Kepala BNPB Pusat Doni Mundardo mengalami satu kesalahan teknis sehingga menyebabkan helikopter tidak bisa terbang, dan rombongan dari KBNPB mendarat lagi di lapangan Gesit, dan rombongan tidak lagi melanjutkan keberangkatannya ke Manado. Berhubung kondisi heli yang dalam keadaan rusak, kemudian cuaca memang di kepulauan ini tidak bisa diprediksi karena sering dengan cepat berubah-ubah kondisi anginnya, mengakibatkan situasi atau kondisi yang ada di tempat ini tidak memungkinkan untuk melanjutkan lagi perjalanan. Di belakang saya ada Pak Doni bersama-sama dengan Forkompinda yang ada, dan saya dalam kondisi yang masih panik dan shock media, ya? Karena jangan melihat secara langsung bagaimana proses helikopter itu pada saat mau take off dan mengalami kegagalan dalam terbang karena situasi angin.